Kan? Maka kena hati-hati. Kan? Alhamdulillah, setakatlah ni lah kita duk tengok dekat Malaysia ni, perkara tersebut taklah sangat berlaku. Andai berlaku qomat, terus kita pun bangun nak pi sembahyang untuk fardu. Tak ada pada waktu tu dia masuk dia nak sembahyang sunat, tak ada. Tapi kalau kita pi belah Mekah, belah Madinah, orang duk tengah sembahyang lah tu pun, dia memang relax ya dia sembahyang. Lepas tu dia pi rokok sujud, kita duk sebelah, biar betul dia ni sembahyang apa? Aku ni duk sembahyang ikut imam ni. Duk saat dia sembahyang habis dua rakaat dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia bangun pula. Allahu akbar. Eh? Dan lagi dia ambil sunat sebab dia tahu imam tu sekali baca panjang. Ha, kan. Dan bagi dia pun boleh buat macam tu, dia pun rasa. Kan? Dia pun tak ada salah, tapi kita jangan buat macam tu, dah tak ada dah. Hadis Rasulullah pun sebut jelas dah yang ni. Jadi jangan kita duk buat dah. Kan? Dan telah dilarangkan dengan demikian oleh Al-Muhammili. Kemudian mengikut pendapat yang sahih, hendaklah ia tetap berdiri menunggu sembahyang. Demikianlah berkata pengarang kitab Al-Kifayah dan berkata Al-Hannati dalam fatwanya, jika masuk seseorang itu ke dalam masjid dan sembahyang sedang diiqamahkan, maka janganlah ia berdiri, bahkan ia hendaklah duduk, dan apabila selesai daripada iqamah, barulah ia bangun semula untuk melaksanakan solatnya. Ya, kan? Okay? Dan janganlah makmum berdiri sehingga imam keluar daripada tempatnya, bilik. Kalau imam jenis duduk dalam bilik, kan? Imam tak keluar lagi, maka para makmum hendaklah jangan bangun berdiri sehingga imam itu keluar daripada tempatnya, sekalipun sembahyang itu telah selesai diiqamatkan, kerana berpandukan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Apabila sembahyang telah diiqamatkan, maka janganlah kamu semua bangun berdiri sehingga kamu semua melihat aku keluar. Rasulullah tegah benda ni. Rasulullah kata, selagi mana kalau aku tak keluar daripada rumah untuk nak pi mai duduk, nak jadi imam, nak sembahyang, hampa jangan bangun lagi. Tunggu dulu sampai imam keluar. Kita tak ada lah ni kat sini. Dulu ada agak bilik kan. Tapi tu bilik speaker, tentu pintu. Ha, ada setengah masjid, dia ada pintu keluar imam. Macam masjid Seri Ampangan kan. Ha, imam dia akan keluar dulu, cuih dia main keluar tadi. Ha, maka pada waktu tu, barulah kita bangun. Kan, dia dah bangun, pi duduk dekat saf dah, dia pegang dengan mic dah. Pada waktu tu, bila pun sedang iqamah, habis saja iqamah, imam kena keluar. Tapi imam pula pada waktu tu, jangan pula sekejap dah tahu buat lagu tu, dia bantai pula duk buat lambat. Kan, dah dia jadi imam, dia duk buat relax. Ya, dalam tu dah habis khabat, no, tak apa adan. Sat. Kawan masa tu baru nak pembetul baju, duk tenyih minyak wangi lah apa semua. Ha, makmum duk tunggu ni, tak sabar ni. Lagi-lagi pada waktu tu sembahyang Zuhur pula. Nus lagi nak masuk pejabat balik. Kan? Ha, sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh lihat. Tengok tak satu surau masjid di Temerloh Jaya. Kan? Subuh dia macam mana? Sampai keluar tu. Sampai keluar. Solat fardu dia ramai sungguh orang. Tuan-tuan pernah sampai pi tak? Tanya. Pernah pi tak kat sana? Tak pernah no. Pergi jumpa, tanya dengan mereka. Cuba tanya sebab apa. Yang pertama, budak-budak seronok pergi kat situ, lepas sembahyang subuh dapat RM3 seorang. Lepas sembahyang Jumaat dapat RM3. Dia guna tabung masjid tu kau-kau punya. Dan dia kata, duit tabung masjid tu kami buat masalah ni, kami duk guna tak pernah rasa kurang. Ustaz, eh? Lepas tu budak, lepas solat subuh, siap ada sarapan pagi. Lagi-lagi kalau kata waktu macam dengan sekarang ni, subuh kan habis kat pukul 6.30. Pukul 7, 6.45, pukul 7 tu dia kata. Dengan family-family pakat mai. Sembayang subuh, lepas tu pi sarapan kat surau masjid tu. Lepas sarapan, cungit pi mespi kerja tu, dia kata. Memang ramai sungguh. Kan? Baru ni saya pi solat dekat belah Merbuk. Dekat belah Penggalang Kakak. Habis-habis sembayang Jumaat, saya duk tengok, pasal budak-budak ni pakat duk beratok ni. Rupanya Tok Bilal keluar-keluar, beratok elok-elok. Elok-elok, beratok elok semua. Nah, seorang RM2. Hak budak ni pakat jalan. Okey. Tadi hang sembahyang tak elok kan? Seringit sudah. Oh boleh lagu tu. Kan? Ha itulah aku dah habaq dah tadi, jangan duk main-main. Tidak dapat RM2 kita. Oh boleh main macam tu. Saya kata tengok, tapi baguslah. Tarikkan. Ya mak dengan ayah pun lega aku RM3 tu pada nasi lah ni RM2, ayak RM1, RM3 dah. Dah sekolah matang Tok Mahat kan? Anak saya duk sekolah situ, RM3 sehari nak kena bagi.
Kan? Kalau dah bagi macam tu RM3, mak pak tak pening kepala, rasa lega tak? Lega, cik. Oi. Dia tiap pagi subuh RM3, tak payah keluar duit poket. Kan? Tapi itu inisiatif dia untuk nak bagi ramai. Nak bagi orang boleh main ramai. Kaedah yang dia guna tu, walaupun dalam keadaan macam tu, kita nampak, ish, nampak tak surut ke duit tabung masjid? Dah. Lagi jemaah pakat mai, dia kata dia buat keluar pada hari tu lebih kurang dalam 300 lah contoh. Campur dengan makan RM200. Makan tu pula, dia order siapa yang duk berniaga dekat dalam kampung tu. Untuk salekan bisnes orang yang duk berniaga kat keliling kampung tu. Ham berniaga apa? Cucuk no? Ham berniaga apa? Nasi lemak. Hari ni kau ambil kat hang, nasi lemak kat hang. Esok kau ambil pula kuih kat hang. Lusa ham berniaga apa? Ayak no? Mai hantar kat kami ayak. Dia bangunkan dan dia cuba nak bagi baik punya keliling kampung dia tu agar bisnes mereka ni berjalan dan orang kampung pun suka. Pusing duk rotate-rotate. Hak orang tak berniaga pun lepas ni. Bik kat saya pula. Saya nak buat nasi lemak, nak try. Dia pun nak buat macam tu juga. Ha, tak apa, mai. Jadi pada masa yang sama dia bantu bisnes orang balik. Orang dah dapat keuntungan ni tadi. Tak apalah, nasi ni saya RM1. Saya jual 5 kupang saja. 5 kupang lagi masuk kat masjid. Nampak tak? Berlaku konsep dia. Maka sebenarnya kat situlah kita boleh lihat suasana yang cuba nak bangunkan untuk meramaikan dalam rumah Allah. Ha, cuba nak meramaikan kaedah tersebut. Kita cuba kena cuba. Tak cuba kita tak tahu. Kan, jadi kat situ orang akan tengok pun, oh tabung masjid ni nampak bergerak sungguh. Kan, ni duk ada 10,000. Esok naik pula bulan depan. Alhamdulillah kutipan kita 20,000 makin naik. Alhamdulillah kutipan kita 3 bulan akan datang 30,000. Ai, tak ada guna langsung buat keluar ni. Hak orang duk bagi sumbangan dah kali meninggal. Pakat duk tunggulah benda hari tu kat kubur. Pakat tunggu, sungguh. Pakat tunggu. Dia dah mati, amalan dia tak berjalan. Elok nak dihisap, mana pahala yang dikatakan sebagai sumbangan yang bermanfaat. Kan mati anak Adam ada 3. Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh dan sedekah jariah. Malaikat timbang-timbang sedekah jariah tak ada. Eh, jangan buat pasal malaikat. Aku duk tabung masjid duk bubuh. Takkan dia boleh jawab lagu tu? Eh, tak ada bukti ni. Tak ada bukti sebab tak berjalan. Memang ada nampak duduk buh kat dalam tabung masjid. Tapi tak berjalan benda tu. Haa, tunggu sat benda hari. Tunggu sat. Benda hari meninggal, pakat duk tunggu tepi liang dah. Pakat duk tunggu dah. Ni pasal apa duit kami tak berjalan? Minta maaf saya sebut ni. Bukan saja saya nak cakap ni. Tak. Minta maaf. Kan, sat ikut benda hari kata kat sini, ah ustaz boh kata kepala saya pula. Ha, tak, bukan. Saya tak kata kat benda hari sini, bukan. Saya nak bagi gambaran contoh aja. Kan? Hak orang yang bagi sumbangan ni tadi dia tanya, "Pahala aku tak berjalan ni. Pasal apa tak berjalan?" Dia kata, "Tak, saya berjalan," dia kata. Dia jawab, "Ni duk bayar bil elektrik, aircon. Alhamdulillah, yang tu kita guna juga." Ni tiba-tiba nak buat minta sumbangan, masjid nak minta sumbanganlah. Siapa yang tak bagi kalau masjid minta untuk sumbangan? Semua akan bagi. Tapi tengok-tengok dalam akaun tu cecah sampai 60,000. Alhamdulillah, pembentangan minit mesyuarat kita, akaun kita ada 60,000. Pakat seronok, oh ya ke, bagus. Tapi tak boleh berjalan pergi mana. Bukan masuk berjalan tu kita keluar pergi jalan mana, tak. Duit tu tadi mengalir dengan sebaiknya, tak sampai. Hati-hati. Hati-hati sangat-sangat. Ha, kan? Maka di sinilah kita boleh lihat dan dinakalkan pada syarah Muhazzab daripada Syekh Abdul Hamid bahawasanya berkata ia, mazhab kita dan mazhab Abu Hanifah bahawasanya hendaklah para makmum itu bangun berdiri selepas selesainya muazzin daripada qamat dan berkata Imam Nawawi, dan pendapat ini sungguh muskil kerana menyalahi dengan hadis, idza uqimatis solah fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Iaitu apabila sembahyang itu telah diiqamatkan, maka janganlah kamu semua bangun berdiri sehinggalah kamu semua melihat aku ni keluar. Aku ni sebenarnya Rasulullah. Jangan sampai kamu lihat aku ni tak keluar lagi, maka pun jangan bangun lagi. Kan? Ha, kita imam dia ada kat sini, nanti lepas dia iqamat dia pun bangun pergi duduk di depan. Maka tak ada masalah kita nak bangun pun. Kan? Sebab imam memang dia dah ready duduk berdiri dah tahun ni kadang-kadang. Ha, kan? Baik, dan yang terakhir kita tengok sikit, iaitu perbuatan ataupun kesalahan-kesalahan yang boleh mengundangkan kepada pembacaan Fatihah kita. Kalau kita lihatlah sebenarnya rata-rata yang kita lihat, yang kita nampak betul-betul apabila kita tanya Fatihah seorang-seorang yang kita test ni, kita dapat keluarkan ada 5 kesalahan besar yang sering berlaku.
Lima kesalahan besar. Sebenarnya ada banyak, tapi antara yang paling besar ni ada lima kita boleh pecahkan. Iaitu yang pertama, kalimah mula-mula sekali, alhamdu. Alhamdu, ramai ada setengah sebahagian yang kita dengar bila kita test bacaan dia bunyi alhamdu. Dia bukan guna ha pedas, tetapi dia guna huruf ha. Huruf ha, ha simpul itu. Maka dia sebut alhamdulillahirabbilalamin. Sedangkan sebetulnya adalah alhamdulillah ha, betul. Itu kesalahan yang pertama sering berlaku. Kesalahan yang kedua, yang tu kita kena hati-hati sebab apa, dekat situ dia boleh menukar maksud dia. Kalau alhamdu, segala puji bagi Allah. Kalau alhamdu, segala binasa bagi Allah. Salah maksud dia tu, hati-hati dah. Yang kedua, iaitu Ar-Rahmanir Rahim. Ramai orang kat situ, setengah orang dia baca dengan lajunya sehingga menjadi perkataan ni tadi kepada Ar-Rahmanur Rahim. Nampak tu? Ar-Rahmanur Rahim. Bukan dengar ni, tetapi dengar kepada nu. Ha, sebab kadang-kadang dia nak baca laju. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanur Rahim. Nampak? Ar-Rahmanur Rahim. Dia jadi dengar macam orang bunyi dengar. Ish, macam nu lah dia sebut tadi. Eh tak, saya sebut ni. Jadi perkataan huruf dekat situ kita kena sebut elok-elok makhraj huruf dia. Ar-Rahmanir Rahim. Sebut bagi elok-elok. Ni tu tadi. Kesalahan yang ketiga iaitu tasydid ataupun sabdu pada dua huruf, iaitu apa dia? Iyaka. Iya kat situ dia ada berapa huruf? Alif, ya, ya, kaf. Empat huruf kat situ. Tetapi kalau kita tak syaddahkan kepada huruf ya ni tadi, kan, kalau ikut dalam Al-Quran, dia yang ditulis, dia cuma tulis alif, ya, kaf. Dan diletakkan syaddah kat situ. Bila syaddah, bermaksud huruf kat situ ada apa lagi? Alif, ya, sukun, ya, fathah. Ada kaf. Iyaka. Baru betul. Eh? Jangan kita pergi sebut iyyaka na'budu. Ha, nampak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak syaddahkan kat situ, tak ada sabdu kat situ. Itu kesalahan biasanya yang ketiga. Kesalahan yang keempat iaitu jangan ditekankan huruf ghin. Ramai. Kan? Ghairil maghdu, saya nak tanya huruf ghin ke huruf qa? Ha. Ghairil maghdu. Huruf ghin ke huruf qa? Ramai orang pi baca dengan sebutan dia huruf kha. Khairil maghdu, salah. Bila dia sebut khairil, ghairil, salah. Sebab kha tu bukan dia, ejaan dia ghin ya ra. Bukan jalan. Maksud dia ghairil maghdu. Dia ghairil maghdu. Tu je. Bukan khairil maghdu. Dia nak tekan punya pasal lah kali jadi huruf kha. Bila dia jadi huruf kha, maka ejaan dia jadi khairil. Baik. Khair kan baik. Sedangkan kita nak sebut tu adalah ghairil maghdubi alaihim. Kan? Yang tu. Kesalahan yang keempat dan yang terakhir. Iaitu ayat yang mana imam bila dia baca, disebabkan dia nak buat lagu pendek dipanjangkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nampak kesalahan dia tak mana? Alai tu tadi, ain lam ya ha. Ya tu tadi dipanjangkan sebab dia nak buat lagu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim 'alaihim, salah. Dia siratal ladzina an'amta 'alaihim, terui 'alaihim. Nak berhenti tentu tak apa, cuma nak berhenti jangan dianggap bahawa ayat itu adalah ayat tu berpecah dua. Bukan, ayat ni satu ayat juga.
Tapi alai itu tadi, ramai orang disebabkan dia jadi imam, dia nak buat dengan lagu alai ni tadi, ya tu tadi dipanjangkan dua harakat. Siratal ladzina an'amta alaihim, alaihim lenggok tu. Ya tu mana boleh sebab dia sambung terus. Ghairil maghdubi alaihim. Ya tu tadi tak boleh panjang. Kan? Dengar balik setiap seorang, tak percaya. Kita duduk bersaja, kita cuba rakam balik. Ish, betul lah. Ada aku tersebut macam tu balik, betul kan? Sebab yang ni, saya cuma ambil lima kesalahan besar yang selalu berlaku di dalam bacaan surah Fatihah. Ni lima kesalahan besar. Banyak lagi sebenarnya untuk makhraj huruf ni. Tapi benda tu, ada yang baca tepat pun tak ada masalah. Tapi lima ni, bila kita cek balik, ambil seorang-seorang dengar, Allahu Akbar. Memang lima ni antara lima kesalahan besar. Kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan? 'Alai tu dia ain lam ya ha. Ya tu diletakkan baris sukun, baris mati kat atas. Tiba-tiba kita pi jadikan dia tak ada baris, maka dipanjangkan dua harakat. Tak boleh ya? Nah? Ha, jadi ini makhraj huruf, sebutan baris panjang dengan kita nak berlagu dan sebagainya, kita kena hati-hati sangat-sangat. Kan? Ha, kita baca lanjut, hati-hati. Kita baca laju sangat pun kita kena hati-hati. Sebab itulah bila kita menjadi imam, kita tak boleh terlalu lanjut, terlalu slow ataupun terlalu laju. Tak boleh. Menjadi imam, bacaan kita ini adalah dalam kadar dia pertengahan. Ha, duk baca macam kan tahap yang pertama. Yang tu orang duk hafal Quran lain. Sampai dia duk ingut-ingut macam tu. Sebab apa? Dia nak pergi cepat ingat. Tak apa, tu budak duk hafal Al-Quran. Tapi jadi imam, kita tak boleh baca macam tu. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, sirat. Yang tu imam tak boleh baca yang tu. Imam dia tak boleh baca yang tu. Kalau imam dia baca macam tu, hak sakit tu makmum yang duk belakang tu pula, Fatihah dia tu pula jenis Fatihah lidah kah. Kan? Kawan duk alhamdulillah arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu. Jenuh dia duduk dadigan tu. Tok imam pula baca laju lagi. Last kali kawan mengah. Mampus kawan tu tak boleh pasal. Jadi jangan. Ha, sebab tu bila dia jadi imam, dia kena tengok betul-betul kat belakang. Ini kesalahan yang kita kena hati-hati sangat-sangat. Jaga. Jadi ini saya sebut secara permulaan sebagai umum, dan selepas ni insya-Allah kita akan cuba huraikan pula tentang sunat imam menyuruh makmum memperbetulkan saf dan tidak sunat. Iaitu tentang wajib menghadirkan tiga perkara dalam takbiratul ihram. Ada tiga perkara yang saya sebut tadi, qasad, ta'arud dan juga ta'yin. Tiga ni tadi. Nanti insya-Allah kita akan cuba huraikan bersama-sama nanti pada bulan hadapan insya-Allah. Khair kalam daripada saya. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan saya, dan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberi kepada kita keberkatan dan kenikmatan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ورزقنا طيبا وعلمنا الصالحين اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين